بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له وأصابه الكبر وله ذرية
أصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hamla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 264 sampai dengan 265 oleh Al-Ustaz Abdullah Sengkang SPDI. Semoga qori dan kita sebagai pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibat sa'ini. Jemaah salat Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas pilihan para jemaah untuk salat Jumat di Masjid Istiqlal hari ini. Dan perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi dan agenda hari ini, Jumat tanggal 12 Sawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 13 Mei 2022 Miladiah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, diumumkan kepada para jemaah bahwa Masjid Istiqlal menyelenggarakan pengajian rutin Sabtu pagi yang diasuh langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA mengkaji kitab Ihya Ulumiddin. Kajian disiarkan secara daring dan dapat disaksikan di channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Setelah kita melaksanakan sholat Jumat, kami mohon kesediaan para jamaah untuk melaksanakan sholat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan dan didoakan pada acara salawat dan istighosah tadi malam. Ditambah dengan almarhumah Haidah Mutmainnah Az-Zahra binti Dadan Ridwanuddin wafat di Sukabumi. Adapun agenda hari ini, Jumat 12 Sawal 1443 Hijriah bertepatan dengan 13 Mei 2022 Miladiah, Khatib Jumat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Husni Ismail MAG dengan tema Selamatkan Hatimu Maka Akan Selamat Jasmanimu. Imam Salat Jumat Al-Hafidh Haji Martomo Maleng SQMA, Imam Kedua Al-Hafidh Haji Ahmad Husni Ismail MAG, Muadzin pertama Al-Ustadz Haji Mudori AR MPDI, dan muadzin kedua Al-Ustadz Abdullah Sengkang SPDI. Demikian pengumuman Jumat hari ini. Kepada para jemaah supaya mengisi saf-saf di depan yang masih kosong dengan rapi, dan bagi yang membawa HP atau sejenisnya agar menonaktifkannya selama kegiatan ibadah berlangsung, dan dimohon dengan sangat agar jemaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah pada kesempatan kali ini adalah selamatkan hatimu maka akan selamat jasmanimu. Hati atau kalbu berasal dari kata qalaba yaqlibu qalban, yang artinya berpaling, berbolak-balik, berputar, atau bahkan jungkir balik. Kalbu itu memang selalu berubah-ubah, selalu berbolak-balik, labil dan rawan terkena penyakit hati. Isyarat tentang hal ini terdapat dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la qalbu ibni adam ashaddu kilaban min al-qadr idza ijtama'at ghalya. Sungguh hati manusia itu lebih cepat bolak-baliknya daripada masakan yang sedang sangat mendidih. Riwayat Imam Ahmad. Dalam kesempatan yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih jauh menjelaskan, inna quluba bani adam kullaha baina isba'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu haythu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari jemarinya Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma, wahai Allah zat yang mengarahkan hati, arahkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Hadis riwayat Muslim bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih jauh dari itu, dikisahkan atau diceritakan oleh istri beliau Ummu Salamah bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, mantapkan atau tetapkan hatiku di dalam agamamu. Hati rentan dilanda penyakit kufur, syirik, iri hati, dengki, sombong, takabbur, ujub, kikir, marah dan dendam. Jika hati dibiarkan sakit atau dikotori dengan noda-noda dosa, maka amat bisa terjadi kematian hati. Hati mengeras laksana batu, enggan untuk menerima nilai-nilai kebenaran. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, sabda baginda Nabi, maka ditempelkan satu titik hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, mohon ampun, menyesali bahwa itu semestinya tidak demikian, niscaya hatinya akan dibersihkan dari titik hitam itu. Sebaliknya jika ia terus berbuat dosa, titik-titik hitam akan terus bertambah hingga menutup hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam ayat, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya dosa yang selalu mereka kerjakan itu
menutup hati mereka. Walau ungkapan sehari-hari dalam bahasa Indonesia, qalb, populer dengan hati, akan tetapi dalam bahasa Arab mestinya hati itu bukan liver atau bukan segumpal darah, akan tetapi hati itu lebih tepatnya adalah jantung. Sementara hati yang sebenarnya dalam bahasa Arab al-qabd terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah sekat rongga dada. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi dalam sabda yang lain menegaskan esensi atau hakikat hati itu, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salaha al jasad kulluh wa idza fasadat fasada al jasad kulluh ala wa hiya al qalb. Ketahuilah sesungguhnya di setiap jasad ada segumpal daging, manakala segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kalbu, jantung atau hati. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali menjelaskan hati atau kalbu secara spiritual merupakan bagian yang paling murni dan paling mulia dari anggota badan manusia, yang halus, latifah, yang sangat berdimensi ketuhanan, rabbaniyah, yang sangat ruhaniyah, kerohanian, dan mempunyai keterkaitan dengan hati yang jasmani. Kalbu halus itulah hakikat manusia yang dapat menangkap segala rasa, mengetahui dan mengenal segala sesuatu. Jemaah sekalian, menyelamatkan hati atau memelihara agar hati tetap sehat, itu diungkapkan oleh seorang ulama sufi yang bernama Asy-Syeikh Ibrahim Al-Khawwas. Beliau adalah teman Asy-Syeikh atau Al-Imam Al-Junid Al-Baghdadi. Ini diungkap oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan juga kitab beliau Al-Adhkar, bahwa obat hati atau cara menanggulangi penyakit hati, cara menguatkan hati itu ada 5 perkara. Dawa'ul qalb khamsatu asya, qira'atul Quran, bittadabbur, wa khala'ul butn, wa qiyamul lail, wa tadarru' inda sahar, wa majalisatul salihin. Cara mengobati hati atau merawat hati, menyelamatkan hati, yang pertama adalah qira'atul Quran bittadabbur, membaca Al-Quran dengan memahami dan merenungkan maknanya. Membaca Al-Quran adalah perintah yang sangat dianjurkan untuk memelihara dan menyelamatkan hati kita semua. Di dalam surah Al-Furqan, Allah menegaskan, kami dapat menguatkannya dengan Al-Quran akan hatimu, dan kami telah membacakannya secara tartil. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Sangat jelas, membaca Al-Quran sungguh akan meneguhkan dan menguatkan serta menyelamatkan hati kita semua. Dalam surah Yunus, Allah berfirman, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Sungguh telah datang nasihat Al-Quran dari sisi Tuhanmu, dan dia adalah merupakan obat bagi semua penyakit hati. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hati itu berkarat. Demikian dalam satu sabda Nabi, sebagaimana berkaratnya besi. Sahabat bertanya kepada Nabi,
apa pembersihnya hati yang sedang terkena karat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga banyak hikmahnya. Kalau kita dilanda oleh ujian yang teramat berat, maka ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran sungguh tidak bisa dibandingkan dengan beratnya ujian yang kita alami. Betapa kalau kita membaca riwayat dan kisah nabi-nabi, kisah rasul-rasul dalam Al-Quran, akan juga mampu meneguhkan hati kita yang dilanda oleh penyakit hati dan kegundah gulanaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal yang kedua yang mestinya memang harus kita teruskan pasca Ramadan, setelah Ramadan kita telah memberi nutrisi hati kita yang sangat dahsyat, maka mari di samping membaca Al-Quran, kita juga harus sering juga melaksanakan puasa, mengosongkan perut kita. Mengosongkan perut itu akan mengendalikan nafsu dan jiwa kita, dan akan memperlemah nafsu yang akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang atau hal-hal yang tercela. Betapa jamaah sekalian, kenapa kita mesti dengki padahal Allah menakdirkan kekayaan untuk saudara kita yang lain? Kenapa kita enggan untuk memaafkan padahal potensi salah juga sering kita lakukan? Kenapa kita harus memelihara dendam dan amarah padahal mestinya maaf itu harus menjadi kenikmatan abadi yang menjadi pribadi kita? Betapa dendam itu akan menyiksa kehidupan kita sepanjang waktu. Jamaah sekalian, qiyamul lail, itulah hal yang ketiga. Di bulan Ramadan bahkan hal ketiga dan keempat. Kemudian bertadarru, beristighfar, bertaubat, mohon ampun, bermunajat di waktu sahur adalah perilaku kebiasaan kita selama Ramadan. Ini hal ketiga dan keempat yang diungkapkan sebagai obat hati ini. Mari kita teruskan qiyamul lail. Mari kita pelihara salat tahajud kita. Mari kita bangun di waktu sahur untuk beristighfar. Itulah ciri dari orang-orang bertakwa yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kelima, mari kita sering-sering berdiri, berada di tengah-tengah orang-orang yang soleh, majalisus salihin. Inilah hal yang kelima atau hal terakhir dari hal yang bisa memelihara hati kita. Mari kita sama-sama berupaya untuk menyelamatkan hati, menyehatkan hati. Mari kita hindarkan hati dari penyakit-penyakit yang akan membahayakan fisik kita, yang akan membahayakan jasad kita. Betapa kalau hati sudah baik, maka baik semuanya. Kalau hati kita berpenyakit, maka fisik kita pun akan dilanda penyakit. Mudah-mudahan khutbah ini akan menjadi renungan, akan menjadi pelajaran dan i'tibar untuk saya pribadi sebagai khatib pada kesempatan ini, dan untuk kita semua para hadirin yang dimuliakan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. نحمد الله حمد الحامدين ونشكره على نعمه شكر الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah. Mari pada khutbah kedua ini sejenak kita menundukkan kepala,
bermunajat, berdoa, mohon ampun terhadap semua dosa dan kesalahan. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Warḍa Allahumma 'an khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami. Limpahkan kasih sayangmu kepada ayah bunda kami yang melebihi limpahan kasih sayang yang mereka curahkan dan tumpahkan kepada kami ketika kami masih kanak-kanak. Ampuni guru kami, ampuni kakek nenek kami, ampuni handai tolan kerabat kami, ampuni orang yang berjasa dalam hidup kami, ampuni orang yang mencintai kami, ampuni kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kekufuran, condong kepada kemunafikan, condong kepada kedurhakaan. Setelah Engkau hunjamkan iman yang mantap, setelah Engkau hunjamkan ketakwaan yang paling paripurna ke dalam diri hati kami hasil dari didikan Ramadan, ya Allah, mudah-mudahan kami bisa memelihara keimanan dan ketakwaan yang sudah menempa, yang sudah tertanam kuat ke dalam lubuk hati kami. Ya Allah, Ramadan belum sebulan meninggalkan kami, ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan pergi membawa kesan baik untuk masing-masing kami, karena kami sudah memakmurkan Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan Engkau terima semua ibadah kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Engkau terima ibadah salat, puasa, zakat, rukuk, sujud kami di sisimu, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau terima tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan permohonan ampun kami, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan kali ini atau Ramadan yang kemarin yang lewat itu Ramadan terakhir dalam kehidupan kami. Dan hadirkanlah Ramadan, Ramadan, Ramadanmu yang berulang-ulang untuk kami pada tahun-tahun mendatang. Ya Allah, karuniakanlah sifat istiqamah, teguh pendirian kami dalam memegang teguh ajaran agamamu, dalam berteguh hati untuk selalu taat kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Jangan Engkau jadikan ketakwaan kami hanya selama Ramadan, ya Allah. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan kami pun mampu memelihara ketaatan dan ketakwaan itu, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Perbaiki kehidupan pribadi kami, perbaiki kehidupan rumah tangga kami, perbaiki kehidupan anak keturunan kami, berkahi kehidupan anak-anak kami, ya Allah. Pelihara mereka, jangan pernah Engkau beri mudarat kepada mereka. Karuniakanlah ketaatan dan kepatuhan kepada anak-anak kami, ya Allah. Mudah-mudahan mereka semua menjadi hamba-hambamu yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan anak kami itu menjadi hambamu yang saleh dan salihah. Mereka lah sebagai pewaris agama ini di dalam negeri, bahkan di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah semua munajat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنع. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا اعتدلوا صفوا صفوفكم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita laksanakan salat gaib untuk almarhum dan almarhumah yang telah disebutkan tadi. Terima kasih. Sallu ala wadil waibina jamiata ajarakumullah. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.